Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Selamat bertemu kembali. Tidak lupa juga salam ahli hijrah kepada muslimin dan muslimat. Okey, di depan anda sekarang sebuah kereta bernama Chevrolet Aveo 1.5. So video kali ni kita akan lari sikit topik daripada motor. Kita akan buat minor service pada kereta ni, okey. Okey, sebelum tu jangan terperanjat kalau ada orang tanya kenapa nak lari topik. Tak apa. Sekali-sekala je. Sebab dekat channel ni pun ada tulis wheels and life, okay? Roda dan kehidupan. Roda dan kehidupan berpisah tiada. Okeylah, tanpa banyak bicara, jom layan video ni sampai habis. Okey. Okey, barang yang diperlukan adalah yang pertama, yang biasa, minyak hitam. Okey, ni adalah jenama Castrol GTX semi synthetic 15 watt 40. Okay, then oil filter daripada keluarannya GM Motors. Ini tulis harga 38 tapi sebenarnya tak sampai pun. Yang ni RM5, yang ni 70, so total RM85. Then next, spanner biasa. Sama juga dengan nak buka LC punya tu. Satu lagi alat pembuka oil filter. Ini untuk kereta punya Last but not least. Okey, hydraulic jack. Ini kalau nak buat sendiri kat rumah lah. At least dia jenis pattern macam ni lah. Okey. Ni dia punya nyambung. Kat sini dia tulis hydraulic flow jack 2 tons. Okey. Then jom. Ini adalah enjin dia. Nama dia Chevrolet saja kat lambang, tapi sebenarnya hakikatnya adalah dia daripada GM Daewoo. Kalau dulu kat Korea ada pernah dengar jenama ni adalah Daewoo. Okey. Dalam CC dia 1.5. Automatic gear. 4 speed. Menggunakan bateri besar. Saiz DIN 55R, iaitu bateri yang sama digunakan pada Persona dan juga Gen 2. So sekarang kita akan mulakan kerja servis kita. Okey, step pertama kita akan jack di sebelah kiri dan kanan kereta bagi memberi ruang untuk kita menyelinap masuk di bawah kereta. Langkah seterusnya, kita akan buka nut saiz 19, kedudukan di bawah enjin, sama saiz dengan penutup minyak LC, dan drain minyak yang lama, dan jangan lupa tadah dengan bekas. Setelah selesai, ikat balik lubang tersebut dengan nut saiz 19 dan ikat dengan ketat dan kemas. Make sure jangan ketat sangat, nanti nut akan jadi loose. Okay, next step kita akan buka oil filter dia. Kedudukan oil filter adalah betul-betul di bahagian bawah manifold exhaust ni. So ini alat yang kita gunakan, alat pembuka oil filter. Tapi sebelum tu make sure bekas tadahan minyak hitam masih berada di bahagian bawah enjin. Ini kita tak mahu lebihan minyak enjin yang ada dekat oil filter ni meleleh menitis sampai ke jalan raya. Okey, kita buka sekarang yang biasa ikut arah lawan jam. Dah rongga, kita boleh guna tangan. Next step, kita akan pasang oil filter yang baru.
sebelum kita pasang, buka dulu sabut plastik kat atas dia ni. Okey. Cuit sikit minyak hitam yang lama. Basahkan kat bahagian getah dia ni. Permukaan dia ni. Alright, dan kita pasang. Untuk mengikat semula, pastikan kedudukan dia macam ni, eh. Ni. Bengkok sebelah sini. Kalau begini, ini untuk buka. Tutup begini. Okey, sekarang dah siap. Style saya tak isi minyak sampai habis, eh. Saya akan biasa saya tinggalkan saya pada sinilah. Yang buah perkataan 4L ni. Macam ni kat dalam dia. Sikit-sikit sikit. Tujuannya untuk supaya dekat dipstick tu tak ter minyak tak terlebih. Ibaratnya gitulah. Okey, selesai kerja kita akan turunkan balik kita punya hydraulic jack ni. Kita akan rendahkan balik kereta ke kedudukan asal. Sebelum mencek dipstick dia, kita start dulu enjin dalam 10-15 second bagi minyak running, eh. Okey, minyak pada betul-betul paras di takuk maksimum tu, eh. Okey, maksudnya dah cukup dah ni. Kan takut terlebih, takut enjin jadi berat. Akhir sekali kita akan cek penapis udara dia ataupun air filter sama ada perlu ditukar ataupun tidak. Okey, sebaiknya air filter juga perlu ditukar setiap kali servis, tapi memandangkan kereta ini tidak bergerak jauh, saya pilih untuk guna dia balik semula. Okey, part last kali kita akan check odometer. Sekarang 215367. So next service kita akan tambah lagi 5000. Maksudnya kita ambil daripada 5367 tambah 5000. Jadi 220367. Lebih kurang gitulah. Dan kita tulislah dekat stiker ni. Okey, cari ni tulis hari ni 20,000 bulan. Last service meter yang tadi 2153 tu. Next service 220367. Okey. Date kita ambil lah 6 bulan daripada sekarang ke apa. Okey. Okey guys, sekian saja daripada saya untuk kali ini. Okey, jangan lupa untuk like dan subscribe, share sekiranya bermanfaat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di next video. Lepas ni kita buat video pasal motor pula, ya. Satu video ni je pasal kereta. Okeylah. Bye bye guys. Assalamualaikum. See you again.